alergi kadas ngoten iki. Mantun nggih. Tenggorokan sakit kadas pancingan ngaten iki lho. Mlebet. Rasa asin ini. Ini dan ini kita ini kan demi apa nanti kalau kita tinggal kayak kita berjalan jalan. Lha mata kon ping piro, Mas? Ini bukan belerang. Nah, kuning ini kuning karat logam-logam yang ada di dalam itu kan kena garam. Hmm. Itu jadinya kan ini karat bukan. Ya, Pak. Nggih. Pak, ini dulu bisa diceritakan awalnya pengeboran bagaimana, Pak? Awal pengeboran itu ya pengeboran di sini kan sempat dua kali pengeboran dan ini ke pengeboran yang kedua di sini, jadi pengeboran kedalaman 120 casing 100. Nah, ini untuk pengurasan, maksudnya ini untuk air bersih seluruh warga di sini, untuk air minum. Nah, terus di sini kan dibersihkan, rasanya itu kan dirasain asin langsung ditinggal langsung mabur di pojok desa Ngerawan sana. Ya terakhir di situ semuanya ketinggalan, nggak bisa diambil yang itunya. Sampai dari mesin kabel sampai gajung casingnya itu nggak bisa diambil yang di pojok Ngerawan itu. Bisa ditinggal itu kan di sini kan ya anak muda itu cuman iseng melihat airnya itu pakai korek malam itu lah, itu ngamber. Nah, dari situ terus timbul apinya itu ya, mulai awal itu, tapi tanggalnya yang nggak diinget-inget itu tanggalnya. Hmm. Kalau bulannya itu sekitar September. Berarti begitu dibor itu langsung keluar air. Begitu, tapi belum kelihatan apinya. Belum. Keluar apinya ini setelah pengurasan selesai. Pengurasan selesai bersih, udah jernih kayak gini, dirasakan tidak ada robah, langsung ditinggal pengobor lagi di pojok Ngerawan sana. Ya terakhir di situ semuanya hilang, malah kecepet, nggak bisa diambil. Nah, ini apinya digunakan nggak, Pak? Kalau api ini digunakan khusus untuk saya itu untuk masak. Kalau sore sama pagi itu sore, anu pagi itu masak nasi. Kalau sore itu ya gasing untuk air minum, ya untuk ngopi. Kalau malam ya anak-anak di sini nongkrongnya ngopi di sini. Nggak ada rasa atau bau apa itu di airnya yang matang? Kalau airnya itu sampai sekarang itu nggak ada rasa, nggak ada baunya, istilahnya kelainan bau seperti yang lain itu nggak ada. Jadi tetap biasa kayak gas-gas yang LPG itu.